Sulewu, yo. Pedes ora? Pedes. Sulewu, yo, sik. Sulewu yo, iki. Piro? Oh, Sulewu juga. Panas. Lo apa sumu ele? Ya, heeh. Lari sori ka? Piye? Eh, Jan. Basri. Iya. Bang. Eh, kilat. Pinten, pinten. Biasa, langganan lo. Oh, langganan. Iya. Monggo, selamat bertugas. Monggo. Kae lho, banseri lho liwate ora ndek sopan. Oh, banser ora genah kok. Wis suwe pake masker kan, sok suci. Mai seragaman barang dadi koyo wong edan. Jarak melu-melu kaya kono kae. Nggih, 3000-an. Ndi? Eh, iya aku 3000. Ora sampe melu banser iki. Ora sampe. Iya we. Ajak tak ini. Benar dodol cilok. Ora kaanu. Pas ya. Oke. Oh. Lagu banser iki gaweane opo ri? Ya ora genah wirawiri kaya gosokan. Banser iki entut telek cing. Telek entut. Go, Mas. Hey, cicil. Oh, boleh suka. Cewek iki. Cewek. Eh, Mbak, bleres. Para gelem nulis sing pi eh putung sombong ayo ae iki anak anak iki sapa bos anake cantik iki. Nggih, Pak Jai. Alhamdulillah. Sehat. Ikin istiqomah di Telang Silok. Nggih, alhamdulillah nyuwun berkah petunggu tasih istiqomah menika. Ora apa-apa, sing penting aja lali istiqomah juga nang banser. Nggih, amin. Juang kanggo NU ya. Nggih, nyuwun berkah petunggane, Pak. Nggih, amin. Kabare lancar kabeh. Nggih, amin. Amin. Nyuwun berkah nggih istiqomah. Amin, amin, amin. Nggih, sampun Pak Jai tak terasan pareng padhe muter malih iki. Nggih, nggih. Amin, amin. Amin. Kopine, Pak. Ayo, suwun, Mak.
Jan mantap teman mak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Pau laris mboten, Pak? Alhamdulillah iki laris entek kabeh dagangane. Nggih, alhamdulillah. Ki mak engko bengi aku ono jadwal ngepam iki sekang komandani. Ngepam ting pundi, Pak? Ngepam ning Gading Rejo. Yo rada adoh sih. Lah bukane bapak niku kesel to. Yo piye-piye iki wis dadi kewajibane, Mak. Wong komandan kin mau ya wis telepon terus. Jadi paling engko aku langsung mangkat ngepam. Mbok istirahat riyen, Pak. Jenengan niku napa mboten kesel? Kerja sedinten nembe mon kondur, masa panjenengan tidak ngepam? Lah, pripun malih, iki kan pengajian gede, butuh banget banser sik akeh. Dadi bapak kudu tindak riko. Nggih, pun menawi ngoten, tapi kondure ampun dalu-dalu nggih, Pak. Niki nggih malam Jumat lho. Oh, yo siap, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahid, salim riyen kalih bapak. Pripun ngangsu, sakit mboten? BL, Mak. Lah pripun BL terus? Niki lho, Pak, putrane kandhani kan terus ngaji niku ngeyel. Yo karang bocah, Mak, tapi tetep kudu ditlateni, Mak, sing sabar. Yo wis, bapak tak siap-siap yo. Nggih. Siap, iya kasih RD. Karak ngopi jo, okay, kerja. Oke, okay. Iya siap. Laris yo. Ya oke. Okay. Makasih yo, Mak. Oh nggih, Pak, ngantos-ngantos. Mugi-mugi asal rezeki kathah. Amin. Kula mangken nggih ajeng nderek buruh drep ngen Pak Lurah. Siap, amin. Yo, Mak, assalamualaikum. Anteng yo, kini yo, jangan terlalu lama.
piro? 5.000. 5.000. Ya Allah. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bon wasol. Pun. Bikin surat ke Pak Guru. Surat apa toh? Takon sampean ki tak jurusane jenenge Basri. Ki maksude artine apa ta, Kak? Mereka ora paham, ora ngerti. Ora. Basri artine barisan setia kepada NKRI. Ki Kang, tak critani, biyen ki di Klatsar tahun 98 sing latih TNI karo Polri. Ora kaya jaman siki, di Klatsar sing latih instruktur banser koncone dhewe. Iya toh, penak. Penak piye to, Ndan? Aku sing diklat wingi wae, aku pol wedine kon mlebu kuburan. Aku daripada kon mlebu kuburan mending mati to. Mbok nek mati padha wae mlebu kuburan to. Oh iya. Monitor yang masih ada di tempat transit, tolong segera menuju ke tempat panggung karena jamaah sudah mulai padat. Kasih. Terkopi terkomunitor dan siap merapat ke lokasi dan yuk merapat yuk gantian yuk dan kita itu gawa ini sudah kalah sekali. Mak, kayaknya di dunia ini aku harus makan dodol deh, Mak. Awak yang gregesi, masuk angin kayaknya ini. Nah, nak pun ngaten iki sinten sik susah. Kulo kan pun ngalengke. Bapak, nak kirang sehat, istirahat riyen. Ampun dipeksa. Sesekali libur ngepam nggih pareng toh. Mau malam napa wingi nggih pun tindak kok. Mak, gawe nopo bubur toh, Mak? Kayaknya enak iki nek sarapan bubur. Ah, bubur napa lah? Berasi men pun entek kat wingi kok. Bapak ya ora ngerti nek berasi entek. Duit sing go tuku beras wis tak siapno ning ngisor kasur iki. Iku ya sekalian duit nggo bayar LKS Wahid. Bapak ya ngerti nek saiki wayahe bayar LKS, Mak. Lah kula nggih ngertos nek tembre ku anten Arto. Tapi kan bapak mboten ngendikan. Kula nggih mboten wonten mundhut to. Hai anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran hari ini dengan tema pahlawan nasional. Pahlawan itu apa? Pahlawan adalah orang yang mempunyai jasa terhadap negeri dalam perjuangan kemerdekaan. Beberapa warga negara yang menjadi pahlawan adalah salah satunya para kiai-kiai kita. Salah satu di antaranya adalah Kiai Haji Hasyim As'ari. Yang kedua putranya yang bernama
Kiai Haji Wahid Hasim. Bukan Wahid ini Abdul Wahid namanya, jadi berbeda. Nah, sekarang Pak Guru ingin bertanya, siapa pahlawan nasional yang kalian kenal? Saya Pak Guru. Ya, ada? Cut Nyakdin. Iya, betul. Siapa lagi? Nabi Muhammad. Ya, boleh. Wahid? Pahlawan kula, bapak kula, Pak Guru. Kok iso? Bapak jualan cilok untuk saya sekolah. Bapak kula nggih banser, pahlawan penjaga NKRI. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Wahid. Waalaikumsalam. Ikan, jagung sik kan. Ana apa to, Kak? Niki wonten titipan surat. Surat apa to? Tukang copi tipi Kak Mawan. Mae. Niki lho, Mas. Sih? Kula lulus, Mak. Niki lulus napa? Kuliah tuh UGM. UGM ke Jogja? Nggih, Mak. Lah ya larang to biayane. Gratis niki, Mak. Gratis. Nggih. Temenangan iki. Nggih niki, Mak. Ya Allah, subhanallah. Selamat ya, Be. Sementara itu, Komandan Banser Korwil Jawa Barat memastikan bendera yang dibakar pada peringatan Hari Santri Nasional di Kecamatan Limbangan Garut merupakan milik Ormas Hizbut Tahrir Indonesia. Banser Jawa Barat mengatakan pihaknya mencium aksi provokasi dari ormas yang telah dilarang di Indonesia itu. Sementara itu, Komandan Banser Korwil Jawa Barat memastikan bendera yang dibakar pada peringatan Hari Santri Nasional di Kecamatan Limbangan Garut merupakan milik Ormas Hizbut Tahrir Indonesia. Banser Jawa Barat mengatakan pihaknya mencium aksi provokasi dari ormas yang telah dilarang di Indonesia itu. Aku Basri. Aku bukan siapa-siapa.
hanya seorang penjual cilok demi menafkahi istri dan anakku. Menjadi banser tak menghalangiku untuk menjalankan kewajibanku pada keluarga, agama, dan negara. Aku menjadi banser tak lain hanya mengharap barokah dari para ulama pahlawan bangsa. Karena bagiku, berbakti pada organisasi yang didirikan para ulama pendiri negeri ini adalah sebuah jihad fisabilillah. Meski tak banyak dalil yang aku hafal, hari ini aku ada di antara ribuan yang lainnya. Aku hadir untuk mempersembahkan jiwa ragaku, menjaga marwah organisasi, untuk memastikan NKRI tetap harga mati, melawan pihak yang ingin memprovokasi. Siapapun yang mencoba merongrong negeri ini akan berhadapan dengan kami. Kami Banser Wonosobo. Mendukung kepada sahabat kami. Atas pembakaran bendera hati. Maju.